Hai semua, dalam video kali ini, saya nak cakap tentang kenapa Maxis memilih untuk menangguh pelaksanaan 5G di Malaysia sedangkan telco lain seperti Telco Digi lah, You Mobile lah, Yes lah, Unify lah sudah lama menawarkan 5G melalui DMB ya. Kenapa mereka masih menangguhkan pelaksanaan 5G melalui DMB dan ia menyebabkan bahawa Maxis berada di satu posisi yang agak lemah ya jika nak berbanding dengan telco lain. Nak tahu kenapa Maxis memilih untuk menangguh pelaksanaan 5G ni? Kena tengok video ini sampai habislah. Tapi sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya ya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa ya. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Okey. Seperti yang saya cakap tadi, kenapa Maxis tak ada 5G? Dan sebab Maxis telah memilih untuk tidak mengambil saham DMB dan juga tidak menandatangani perjanjian dengan DMB ya. Ini telah menyebabkan Maxis jadi salah satu telco utama, bukan salah satu, jadi satu-satu telco utama Malaysia yang masih tidak menawarkan perkhidmatan 5G kepada pelanggannya. Dan sebenarnya dengan mereka tidak menawarkan perkhidmatan 5G ni, dah dapat pelanggan yang komplain lah, kenapa tak ada 5G? Seperti yang saya cakap sebelum itulah, mereka tak ambil saham DMB dan juga tidak menandatangani perjanjian dengan DMB ya. Salah satu sebab yang diberikan adalah mereka ingin buat penilaian dengan pemilik saham, dan jika mereka ambil saham dari DMB kan, itu bermaknalah mereka terpaksalah terikat dengan DMB ke apa. Dan Maxis ni dia nak overall control secara sendirilah. Maxis masih ingin dan committed untuk menawarkan perkhidmatan 5G kepada pelanggannya. Tapi kita tak tahu bila ia akan menawarkan ya. Sebab Maxis sudah memilih untuk menangguhkan pelaksanaan. Sebelum tahun baru Cina ni, Maxis telah memilih untuk terus menangguhkan pelaksanaan 5G ya. Sebelum itu, mereka sudah cakap, mereka pada bulan November tahun lalu, mereka sudah cakap akan buat penilaian dengan pemilik saham dan akan sign perjanjian pada tahun ini ya, iaitu bulan Jan ya. Tetapi mereka masih menangguhkan pelaksanaan 5G sebab faktor kerajaan yang akan buat penilaian terhadap DMB ya. Menteri Komunikasi dan Multimedia yang berhormat Fahmi Pacu telah berkata bahawa kerajaan akan membuat penilaian tentang pelancaran rangkaian 5G yang akan dijangka akan siap pada first quarter ataupun March 2023 lah. Mereka sedang buat penilaian dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata bahawa pembelian lesen kepada DMB adalah tidak jelas sebab ia merupakan pemberian lesen secara terus terang, secara terus saja dan ia tidak disaing oleh pihak-pihak lain ya. Kerajaan sebelum itu telah memberi lesen secara terus kepada DMB untuk development lah dan ia berada di bawah Ministry of Finance ataupun Kementerian Kewangan ya. Anwar Ibrahim juga merupakan Kementerian Kewangan buat masa kini. Sebenarnya lah, sebelum Telco Digi dan juga U-Mobile menandatangani perjanjian akses DMB, Telco Digi dan juga U-Mobile telah meminta kerajaan yang sebelum ni untuk membenarkan rangkaian kedua 5G. Tetapi akhirnya tak jadi.
Ini juga merupakan salah satu faktor Telkom dengan Digi bergabung jadi satu telco, ya. Dan juga ada satu risiko tak dalam pelaksanaan 5G buat masa kini. Jika rangkaian 5G ni dia bermasalah kan, maka rakyat Malaysia dia tak dapat lagi nak guna 5G. Dan terpaksalah guna rakyat 4G telco lain ke apa. Sebab penutupan 3G ni dan juga masalah pelaksanaan 5G dekat negara ni, rangkaian 4G dia tak akan tertutup lah buat masa ini. Maksudnya pada tempoh yang agak panjang jugalah, mereka tak akan tutup rangkaian 4G, ya. Dan juga buat masa sekarang, DNB ataupun Digital Nasional Berhad telah berkata bahawa rangkaian 5G DNB untuk seluruh negara buat masa kini adalah 47.1% dengan liputan lebih 90% di Kuala Lumpur dan Putrajaya, ya. Dan untuk pengetahuan anda lah, DNB memiliki semua spektrum ataupun semua jalur yang boleh digunakan untuk melancarkan 5G ataupun disedia khas untuk rangkaian 5G lah, iaitu 700MHz, 3.5GHz dan juga 28GHz, ya. Kerajaan yang sebenarnya telah menghalang telco sedia ada untuk melancarkan rangkaian 5G menggunakan spektrum sedia ada, ya. Dihalang semua. Walaupun memang telco-telco dibenarkan, memang telco-telco sudah ada itu spektrum ataupun sudah sedia untuk menawarkan 5G, ya. Tapi mereka terhalang untuk melancarkan rangkaian 5G. Dan mereka hanya boleh guna spektrum tersebut untuk 4G sahaja, ya. Ini supaya untuk memaksa semua telco untuk menandatangani akses 5G lah dengan DNB. Dan dengan penilaian yang akan dibuat oleh kerajaan sekarang, iaitu dengan penilaian mereka lah, kita akan tengoklah apa yang akan jadi di beberapa bulan akan datang lah. Dan dengan penangguhan macam ni lah, Maxis bakal mendapat manfaat yang paling terbesar, ya. Jika kerajaan membenarkan telco untuk melancarkan 5G ataupun membenarkan rangkaian kedua 5G, ya. Sebab untuk Maxis, dia boleh control the infrastructure lah ataupun mengawal infrastruktur mereka. Tak macam lah DNB, kena control oleh DNB. Itu menyebabkan lah leceh juga bagi telco sekarang, ya. Dan saya boleh jangka lah bahawa Telkom Digi ke ataupun Telekom Malaysia ke, yes ke, mereka mungkin akan juga menandatangani akses 5G lah. Mereka mungkin tidak akan menandatangani akses 5G bersama telco lain lah sebab mereka sudah terikat dengan saham DNB, ya. Untuk U-Mobile pula, ada kemungkinan mereka akan menandatangani perjanjian bersama DNB, ya. Bukan DNB, rangkaian kedua 5G, ya, sebab mereka tidak mengambil saham 5G sebab dari DNB lah. So, ini juga memberi itulah satu keronggalan kepada Yohobau lah. Jika dibenarkan untuk lancar 5G pada masa akan datang. Dan untuk Maxis ni, dia akan, jika dia tidak menyelesaikan masalah 5G dengan cepat lah, walaupun mereka merupakan telco paling cepat untuk melancarkan 4G, mereka bakal menghilangkan pelanggan-pelanggan, ya. Sebab telco lain sudah ada 5G, tapi dia je yang tak ada, kan? Okeylah, ini sahaja dalam video ini. Jika anda rasa video yang saya kongsikan berguna kepada anda,
Anda boleh kongsikan video saya kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa, termasuklah makan ke ataupun teknologi lah. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.